Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Khairu awqatika wa afdaluhu wa akrabuhu ilallahi ta'ala waqtun tashhadu bihi faqraka ilallahi ta'ala wa ginahu anka wa waqtun turaddu ila aslik bi aniftaqarta aw maritta aw uhinta fatashhadu bihi dilla taqwa izzallahi ta'ala. Sebaik-baik waktu engkau, seabdal-abdal waktu engkau, sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah, waktu di mana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah dan terkayanya Allah daripada engkau. Itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik yang ada pada kita. Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu. Tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah waktu di mana kita melihat diri kita ini berhajat kepada Allah. Waktu di mana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah dan Allah itu kada perlu kepada kita. Nah, itu waktu yang paling baik bagi seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau dengan bahwa engkau menjadi fakir yang dulunya kaya, au marita atau engkau sakit yang dulunya sihat, au uhinta atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan, maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah, waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi di sini ada dua. Ada orang yang dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah. Walaupun orangnya kaya, kada jadi soal. Orangnya sihat, kada jadi soal. Orangnya dimuliakan orang, kada jadi soal. Walaupun dia punya harta, walaupun dia dimuliakan orang, walaupun dia sihat, tetapi hatinya tuh merasa bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dirinya ini sangat hina sebenarnya. Nah, ini orang yang dengan sukarela mendapatkan waktu yang mulia tadi. Ada orang yang dipaksa untuk mendapatkan waktu mulia ini. Nah, orang ini kaya. Nah, waktu dia kaya, dia kada merasakan dirinya itu berhajat. Allah sayang dengan hambanya ini. Allah paksa. Lalu dia difakirkan oleh Allah. Dengan difakirkan itu, lalu dia sadar bahwa dia hina, bahwa dia fakir kepada Allah. Nah, ini orang terpaksa. Waktu dia sihat, dia lupa kepada Allah. Waktu dia sihat, dia merasa kada perlu pertolongan Allah. Allah sayang dengan hamba ini, disakitkan oleh Allah. Begitu dia sakit, sadar, oh, ternyata aku perlu perlindungan Allah. Ternyata aku perlu anugerah Allah.
Ada orang yang begitu dia dimuliakan, dihormati, dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada asal jati dirinya sebenarnya adalah yang hina. Nah, Allah sayang kepada dia, Allah hinakan orang ini. Maka dia jadi terhina di tengah-tengah manusia. Lalu dia sadar, oh ternyata aku sangat hina. Ternyata aku ini sangat butuh kepada Allah. Nah, ini orang yang secara terpaksa untuk kembali kepada asalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua jenis mempunyai kekasihnya. Ada kekasih Allah yang dengan senang hatinya, dengan rela hatinya mengakui kefakirannya kepada Allah. Ada hamba Allah yang dengan sukarela dia mengakui kehinaan jati dirinya. Nah, ini kekasih Allah yang nomor satu. Ada kekasih Allah yang dipaksa oleh Allah jadi kekasih. Nah, iya macam tadi. Waktu dia kaya, dia kada sadar bahwa itu sebenarnya adalah fakir. Tetapi dikayakan oleh Allah. Waktu dia sihat, dia kada sadar bahwa itu sakit kalau tidak disihatkan oleh Allah. Waktu dia mulia, dia kada sadar sebenarnya dia hina kalau tidak dimuliakan Allah. Nah, ini orang dipaksa oleh Allah untuk jadi kekasih Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang memilih hendak jadi terpaksakah atau jadi yang sukarela. Kalau kita hendak jadi sukarela, jadi kekasih Allah, nah, sebelum Allah mengembalikan kita kepada asal kita, kita sadar. Nah, kita sadar. Jangan sampai ditarik Tuhan harta hanya sadar, jangan sampai. Jangan sampai ditarik Tuhan kesehatan hanya sadar, jangan. Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan hanya sadar, jangan. Tapi di waktu kita kaya, di waktu sihat, di waktu mulia, kita sadar jati diri kita adalah sebenarnya hina. Sebenarnya adalah perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah waktu yang paling dekat diri kita kepada Allah pada waktu itu. Waktu kita ini merasakan jati diri kita sebenarnya adalah kita ini orang yang lemah, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang sakit. Nah, di waktu kita menyaksikan diri kita demikian, maka itulah kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini termasuk dalam bagian tafakkur.